Inspektur Jenderal Polisi Dr. Ade Suroto MSI, lahir di Madiun 15 April 1965. Suami dari Nyonya Santi Suroto tersebut dikaruniai 3 orang anak. Irjen Pol Dr. Ade Suroto MSI merupakan alumni Akademi Kepolisian tahun 1988A, yaitu Batalion Akmani Wedana. Secara riwayat pendidikan kepolisian, Irjen Suroto pernah mengenyam pendidikan PTIK pada tahun 1997, Sespim Polri pada tahun 2002, dan Sespati Polri pada tahun 2012. Sementara secara riwayat pendidikan umum, Irjen Suroto pernah mengenyam pendidikan S2 di Universitas Indonesia pada tahun 2002. Irjen Pol Dr. Ade Suroto MSI sebelumnya pernah menjabat sebagai Direskrim Polda Maluku Utara pada tahun 2008, Direskrim Polda Jatim pada tahun 2010, Direskrim Sus Polda Jatim pada tahun 2011, Wakapolda Kalimantan Tengah pada tahun 2015, Kepala Biro Psikologi SSDM Polri pada tahun 2017, Kapolda Maluku Utara pada tahun 2019-2020. Kemudian mendapatkan mandat sebagai pimpinan tertinggi di sekolah yang mencetak generasi pimpinan Polri, yaitu Akademi Kepolisian, terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2020. Datang di tengah pandemi COVID-19, tugas pertamanya sebagai Gubernur Akpol adalah melaksanakan penanganan COVID-19 di lingkungan Akpol. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk melaksanakan perkuliahan. 2 tahun 8 bulan, Irjen Suroto memimpin Akademi Kepolisian. Beberapa kebijakan hingga perubahan telah dilakukannya. Di antaranya, melaksanakan inventarisasi sarana-prasarana pendukung pendidikan taruna dan melaksanakan peningkatan fasilitas berupa renovasi gerbang utama, renovasi gedung utama, pembangunan rumah sakit Bayangkara Akpol, renovasi ruang kelas dan ruang tunggu dosen, renovasi flat Awaludin Jamin, renovasi auditorium Paramarta, renovasi shuttle bus Stadion Taruna, pembangunan mes Pringgondani yang digunakan untuk pengasuh taruna, pembangunan fasilitas pendidikan yang berasal hibah dari Mabes Polri, diantaranya pembangunan gedung simulasi diskresi kepolisian merupakan hibah dari Slok Polri. Peningkatan kapasitas jaringan IT dan Command Center merupakan hibah dari Divisi TIK Polri. Pembangunan Museum Akpol merupakan hibah dari Pusjarah Polri. Pembangunan fasilitas yang berasal dari hibah alumni Akademi Kepolisian, diantaranya renovasi lapangan tembak outdoor dan pembangunan patung Gajah Mada, merupakan hibah dari alumni 1992 Batalion Pratisara Wirya. Pembangunan Wisma Wirasatya merupakan hibah dari alumni 1996 Batalion Wirasatya. Renovasi koperasi dan resto Baradaksa merupakan hibah dari alumni 1991 Batalion Baradaksa. Renovasi kolam renang Akpol merupakan hibah dari alumni 1999 Batalion Endra Darmalaksana. Renovasi kafetaria Taruna merupakan hibah dari alumni 2002 Batalion Wicaksana Lagawa. Renovasi sasana judo merupakan hibah dari alumni 2009 Batalion Anantahira. Seluruh upaya pembenahan fasilitas pendidikan yang dilakukan oleh Irjen Pol Dr. Ade Suroto MSI adalah untuk mewujudkan Akpol sebagai World Class Police Academy serta mewujudkan Taruna Akpol sebagai kader pemimpin Polri masa depan yang profesional dan berintegritas. Kebijakan selanjutnya dari Irjen Suroto adalah perbaikan sistem pendidikan dan regulasi, diantaranya dengan terbitnya 3 Perkalemdiklat, yaitu
Perkalim Diklat Polri Nomor 1 Tahun 2021 tentang kehidupan peserta didik pada Akpol. Perkalim Diklat Polri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Dewan Akademi pada Akpol. Di antaranya, pembentuk sistem baru pada penanganan dan pelayanan hukum bagi taruna dengan membentuk tim ad hoc kemudian melalui sidang disiplin dan diakhiri dengan sidang wana. Perkalim Diklat Polri Nomor 3 Tahun 2021 tentang penilaian hasil pendidikan taruna Akpol. Di antaranya dengan perbaikan dan pembakuan rumus tentang penilaian hasil pendidikan. Kebijakan selanjutnya dari Irjen Suroto adalah penyempurnaan kurikulum. Di era kepemimpinannya, kurikulum pendidikan di Akpol disesuaikan dengan amanat Menristek Dikti tentang pendidikan tinggi vokasi dengan komposisi 30% teori dan 70% praktek dengan tujuan terpenuhnya kompetensi yang diharapkan sebagai prodi terapan kepolisian. Dengan penerapan tersebut, Irjen Suroto menerapkan kebijakan yang menyasar tentang pola pelatihan di Akpol, di antaranya kebijakan tentang latihan kerja di satuan kewilayahan yang dilaksanakan untuk seluruh tingkatan taruna Akpol. Kebijakan latihan kerja taruna tingkat 4 yang dilaksanakan selama 3 bulan sekaligus sebagai momentum untuk pembulatan tentang ilmu fungsi teknis kepolisian yang sudah dipelajari. Kembali diselenggarakannya latihan kepemimpinan dan pengenalan fungsi BRIMOB ULET yang diselenggarakan di Pusdik BRIMOB Watukosek. Kebijakan penerapan piket SPKT Taruna sebagai sarana simulasi, latihan, dan penerapan tugas di lapangan. Di antaranya menerapkan patroli oleh piket taruna ke seluruh titik kesatrian dengan dilengkapi sepeda motor dan senjata. Selanjutnya, sebagai penyesuaian pendidikan vokasi terapan kepolisian, Irjen Suroto membuat kebijakan tentang perubahan nomenklatur penulisan karya ilmiah oleh taruna dari yang sebelumnya skripsi kini menjadi tugas akhir. Guna mendukung kebijakan tersebut, Irjen Suroto juga menerbitkan buku pedoman tentang penulisan karya ilmiah. Kebijakan selanjutnya dari Irjen Pol Dr. Andes Suroto MSI menyasar tentang pengasuhan dan kehidupan taruna. Di era kepemimpinannya, beliau menerapkan budaya kehidupan di lingkungan taruna yang humanis dan tanpa kekerasan. Dengan menginventarisir tradisi-tradisi baik dan menghilangkan tradisi yang tidak relevan untuk kemudian dituangkan dalam keputusan Gubernur Akpol tentang tradisi Korps Taruna Akpol. Selanjutnya meminimalisir resiko interaksi antar taruna senior-junior yang tidak sehat dengan secara rutin menggelar pertemuan keluarga asuh Taruna Akpol melalui acara makan malam bersama dengan nuansa ramah dan hangat. Serta merubah tradisi serah terima drum corps menjadi lebih humanis. Guna membentuk karakter bayangkara pada seorang taruna, Irjen Suroto menerapkan kebijakan tentang pemberian nilai tambahan bagi taruna berperilaku positif berdasarkan 12 karakter kebayangkaraan. Untuk mewujudkan profil Taruna Akpol yang intelektual dan berwawasan, Irjen Suroto membuat kebijakan tentang wajib belajar serta metode belajar mandiri untuk Taruna Akpol. Di antaranya, beliau mengeluarkan keputusan gubernur tentang penggunaan handphone, laptop, dan alat elektronik sesuai ketentuan untuk kepentingan belajar. Selanjutnya, beliau juga membuat kebijakan tentang metode belajar mandiri menggunakan forum group discussion yang pada prosesnya juga turut melibatkan pengasuh. Selain sebagai seorang pemimpin, Irjen Suroto mengemban peran sebagai ayah bagi para taruna Akademi Kepolisian. Sehingga tak heran, beliau kerap hadir turut serta pada proses belajar dan latihan para taruna, memastikan para taruna dapat belajar dan berlatih dengan aman dan nyaman, memperoleh pengalaman hingga ilmu yang baik, hingga memperoleh hak makan yang bergizi, serta istirahat yang cukup. Ya, kamu ingat kembali apa tujuan kalian di sini? Kuatkan niat kalian, semangat kalian, motivasi kalian. Kalian punya kebanggaan, kalian jaga kehormatan, buatlah orang tuamu bangga, buatlah keluargamu bangga. Kalian menjadi taruna. Semua pendidik di sini, pengasuh, instruktur, semua pengasuh di sini adalah atasanmu. Hormati, hargai mereka. Seorang guru adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus bisa mandiri. Harus menjadi toladan, harus bisa mengambil keputusan. Di dunia ini tak ada yang abadi. Pangkat dan jabatan ada masanya. Janganlah berbesar kepala. Ikutilah semua prosesnya. Berbuatlah yang terbaik dimanapun kalian ditugaskan. Irjen Pol Dr. Andes Suroto MSI. Terima kasih untuk pengabdianmu, Jenderal. Pengabdianmu untuk negeri akan selalu menjadi inspirasi bagi kami. Sebuah kebanggaan bagi kami
mengantarmu menuju puncak pengabdianmu. Kami Taruna Akademi Kepolisian mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Akademi Kepolisian, Inspektur Jenderal Polisi, Dr. Andes Suroto, Magister of Science, atas perhatian, pelajaran, dan bimbingan yang Jenderal berikan kepada seluruh Taruna Akpol. Semoga sukses selalu!